أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن كان معك مرسي سراء الهداية وفضل الأساتذة تنتم بمبان anak-anak yang kasih sekalian, alhamdulillah wa syukurillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana alhamdulillah Allah taala masih lagi sayang dengan kita, dan bukti Allah taala sayang dengan kita, Allah taala kekalkan kita dalam iman. Alhamdulillah, pagi ni kita sambung cerita kita tentang tajuk yang daripada buku tauhid kita, iaitu beriman dengan hari akhirat. Beriman dengan hari akhirat. Dalam siri yang lepas kita dah sentuh sedikit sebanyak tentang dua bahagian kehidupan manusia ni, iaitu pertama bahagian hidup dunia, yang mana dalam hidup dunia ni adalah masa dan ketika untuk mereka menyediakan diri untuk hidup dalam satu lagi kehidupan, bahagian yang kedua iaitu kehidupan di akhirat yang kekal abadi. Baik. Kita sambung insya-Allah, dan kita ulas sikit ayat yang kita telah baca minggu lepas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kayfa kana 'aqibatul ladina min qablihim wa kanu ashadda minhum quwwa wama kana Allahu liyu'jizahu min shay'in fis samawati wala fil ard إنه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا. صدق الله العظيم. Dan sebagai buktinya, tidakkah mereka yang tidak mahu beriman itu telah mengembara di muka bumi, lalu mereka menyaksikan bagaimana kesudahan orang kafir dan terdahulu dari mereka, sedang orang itu lebih kekuatan dari mereka. Okay, dalam ayat ini Allah Ta'ala sebenarnya memerintahkan kita, menyuruh kita mengembara. Ya? Sebab bila kita mengembara ni, berjalan khususnya luar daripada negara kita contohnya, kita dapat lihat kesan-kesan sejarah. Apa yang cerita dalam Al-Quran contohnya pasal Fir'aun. Kita pergi ke Mesir, kita tengok kesan-kesan peninggalan mereka. Ya? Kita pergi ke Jordan contohnya. Kita pergi banyak negara-negara, kita nampak kesan-kesan orang-orang terdahulu, walaupun sehebat mana mereka pun. Contohnya Fir'aun mengaku mereka tu, Fir'aun tu mengaku dia Tuhan. Ya? Sebab apa puncanya, katanya disebutkan oleh ulama, Fir'aun ni dia tak pernah sakit katanya. Ya, tak pernah sakit. Itu Allah Ta'ala bagi kelebihan kepada dia, dan selain daripada kuasa yang ada pada dia, dan menyebabkan dia mengaku dia jadi Tuhan. Ya? Dan bila dibawa, contohnya dalam satu kisah, dibawa di hadapan dia, dia kata bila dia berdebat dengan Nabi Musa AS, dia kata, Nabi Musa kata, aku, Tuhanku menghidup dan mematikan, ya? Tuhan aku boleh menghidupkan dan mematikan, dan dia kata aku pun boleh juga. Ini Fir'aun punya kerja, kan? Okay, bawa dua orang, bawa dua orang di hadapan aku, aku akan buktikan bahawa aku juga boleh menghidup dan mematikan. Macam mana dia buat? Okey, tengok. Sekarang aku mematikan. Dia pun ambil pedang, dia pancung punya seorang tu. Lalu matilah mangsa tu. Jadi dia kata, tengok, aku telah mematikan orang ini. Dan aku menghidupkan seorang lagi sebab aku tak pancung dia. Itu keadaan dia nak tunjuk. Dia kata dia pun ada kuasa juga menghidupkan, mematikan. Itu kerja Fir'aun. Jadi walaupun Fir'aun ni dianggap pada zaman itu di antara raja yang paling ditakuti lah. Ya, tapi nak ceritanya, hebat-hebat mana pun, ya, sehingga diperintahkan semua orang-orang yang, mana saja keluarga yang lahir anak lelaki mesti dibunuh. Dia bunuh. Semuanya dibunuh. Lelaki dia bunuh.
Sebab apa? Sebab dalam mereka juga percaya mengikut ahli-ahli apa nama ni, dia punya ahli ulama dia lah mengatakan bahawa akan lahir seorang nabi. Ya, seorang nabi di kalangan Bani Israel itu, dan oleh kerana dia takut nabi yang lahir itu akan maknanya mengancam kedudukan dia, lalu dia perintah bunuh. Tetapi Allah Taala punya kerja perancangan, maka akhirnya Nabi Musa alaihissalam ya lahir dari kalangan apa daripada ketiga itu, tapi diselamatkan oleh Allah Taala dan bahkan diambil pula jadi anak angkat Firaun. Ya, subhanallah, ini kerja Allah Taala. Kerja Allah Taala, dan dilihat di situ juga peranan wanita, perempuan yang hebat dia punya peranan dia. Kerana dipujuk oleh isteri Firaun, maka ketika itu maka Firaun pun mengalah. Walaupun dia punya garang ni bukan main lah kan, tapi bila pujuk dengan isteri dia mengalah. Ini kehebatan orang perempuan lah. Kehebatan orang perempuan bila dipujuk, ya insyaAllah dia akan cairlah suaminya itu. Jadi pesanan pada kaum wanita, gunalah kehebatan ini untuk memujuk suami-suami untuk melakukan benda yang baik-baiklah, insyaAllah. Baik. Jadi apabila kita berjalan ni tuan-tuan puan-puan dan mata Allah SWT, maka kita dapat lihat kesan-kesan yang terdahulu yang ditinggalkan oleh orang-orang yang terdahulu, supaya kita ambil pengajaran. Ya, mana yang cerita kalau orang yang ada kuasa yang hebat, kalau dia pergi ke luar negara, dia tengok Firaun, dia tengok kesan-kesan yang berlaku di negara-negara luar, maka dia melihat bahawa kalau Firaun yang begitu hebat kekuasaannya pun boleh jatuh, boleh dihancurkan oleh Allah Subhanahu taala, maka aku ni tidaklah mungkin sehebat Firaun, maka aku juga pasti akan jatuh dan dia akan insaf. Contohnya, kalau orang pemimpin, orang tak pemimpin pun samalah. Maknanya, bila kita pergi berjalan dalam perjalanan yang jauh, maka kita banyak pengajaran-pengajaran yang boleh kita lihat. Ya? Sama juga lah kalau kita pergi Mekah dan sebagainya, kita lagi nampaklah kehebatan apa yang berlaku di zaman Nabi SAW, bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim, maknanya di zaman dahulu kan, macam mana kisah tawafnya, bagaimana kisah sa'inya, itu semuanya adalah merupakan sejarah-sejarah yang berlaku di zaman terdahulu yang boleh kita ambil dia sebagai satu pengajaran. Sebab itulah berjalan sebenarnya sangat bagus, ya. Berjalan mana pun musafir ni satu perkara yang sangat sangat bagus. Bahkan dalam musafir juga kita dapat mengenali ya orang ataupun kawan kita lebih daripada kita tak bermusafir. Ya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah ditanya bila seorang lelaki dia nak kahwinkan anak dia, ya. Jadi seorang sahabat ni datang jumpa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, "Wahai Umar, apa pandangan kamu dengan lelaki ini? Lelaki ni minta anak aku. Jadi aku nak tengok pandangan kamu macam mana." Jadi Sayyidina Umar radhiyallahu anhu bertanya dia beberapa perkara. Yang pertamanya dia kata, "Pernah tak kamu bermuamalah dengan dia yang melibatkan harta? Pernah tak bagi hutang ke, buat berniaga sama-sama ke?" Dia kata tak pernah. Okey. "Pernahkah kamu lihat dia di masjid?" Contohnya. Itu antara pertanyaan dia. Kemudian salah satu daripada pertanyaannya ialah, "Pernahkah kamu bermusafir bersama dia? Kalau tak pernah, kamu pergilah bermusafir kerana kamu akan lebih mengenali dia daripada sebelum kamu bermusafir." Kenapa tuan-tuan? Bila kita pergi berjalan sama-sama ni, dia akan keluarkan dia punya true color dia. Masa jumpa dekat surau ni, semuanya juh belaka, nampak okey, baik, semua okey semua kan, sebab dia tak berada bersama-sama dalam tempoh jangka yang masa yang panjang. Kalau kita orang semayang ni tak ada masalah lagi, ke mana-mana pun kita akan solat. Tapi kalau kawan-kawan yang tak solat, kita kat luar kita jumpa dia sangat baik, tapi bila pergi bermusafir, bila kita pergi solat, engkau pergilah dulu. Contohnya, kita tahu dia tu jenis orang solat tak. Yang keduanya, kita boleh nilai orang ni jenis macam mana? Kedekut ke? Bakhil ke? Ataupun pemurah? Contoh mudahlah. Jom kita makan. Kalau orang jenis pemurah ni, bila makan je, dia cepat-cepat nak pergi bayar. Itu kita kenal kawan kita bila bermusafir. Tapi kalau yang jenis liat ni, dia buat lambat. Kan? Masa orang nak bayar tu, dia pergi basuh tangan lah, macam-macam, pergi toilet lah lama-lama kan. Datang-datang, dah bayar dah. Oh, dah bayar. Oh, aku baru nak bayar. Itu contoh taktik lah kan. Itu contohnya. Jadi, bila bermusafir ini sebenarnya sangat bagus. Di antaranya adalah untuk menilai sejauh mana
orang oh, sahabat-sahabat kita. Jadi bila musafir kita kita kenal lebih, maka Sayyidina Umar kata, kalau kamu belum buat, kamu buatlah, sebab itulah kaedah kamu boleh mengenal manusia. Eh? Nah, itu sebagian, itu musafir lah. Eh, penting. Eh? Baik. Dan sudah tetap bahawa kekuasaan Allah tidak dapat dilemahkan atau dihalangi oleh sesuatu pun, sama ada di langit ataupun di di bumi. Memang tidak nafilah. Nah, kekuasaan Allah Ta'ala itu tidak ada manusia yang boleh tandingi. Eh? Sesungguhnya dia adalah maha mengetahui lagi maha kuasa, dan kalaulah Allah mengirakan kesalahan manusia serta terus menyiksa mereka disebabkan amal jahat yang mereka telah kerjakan, tentulah dia tidak membiarkan tinggal di muka bumi suatu makhluk yang bergerak. Ini ceritanya. Ini ceritanya, maksudnya dalam ayat ini Allah Ta'ala jelaskan kepada kita bahawa Allah Ta'ala dia maha pemurah. Allah Ta'ala maha mengasihani bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya dosa apapun yang dibuat oleh manusia, Allah Ta'ala tak terus ambil, tak terus seksa. Jadi berdasarkan ayat ini adalah kurang tepat untuk kita mengatakan bila berlakunya tsunami di Indonesia, oh maka dengan sebab mereka melakukan amalan LGBT lah, maka Allah Ta'ala telah turunkan bala bencana kepada mereka, hancurkan mereka. Salah ayat itu, tuan-tuan. Salah ayat itu berdasarkan ayat ini. Sebab Allah Ta'ala bagi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memang Allah Ta'ala akan tangguhkan balasan dia. Karena kalau ikutkan dosa yang dilakukan manusia, maka Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, maka tidak ada manusia yang hidup atas muka bumi ini. Sebab kalau kita tengok, dosa yang paling besar ialah syirik. Dosa yang patut sekali dikenakan azab seksa, dihancurkan oleh Allah Ta'ala ialah syirik. Sebab apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah Ta'ala tidak akan ampunkan dosa yang selain dosa syirik, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa selain daripada syirik. Maksudnya dosa syirik adalah dosa yang paling besar, dan dosa itu kalau Allah Ta'ala nak hancurkan, itulah dosa yang paling layak untuk dihancurkan. Artinya tuan-tuan, kalau berdasarkan dosa, maka sepatutnya US tu dah lama hancur. Penduduk-penduduk dia semua hancur kecuali orang Islam contohnya. UK, dia punya percentage yang mungkin 80% adalah non-Muslim yang tidak beriman pada Allah, yang kufur, yang syirik. Maka patutlah mereka yang dihancurkan. Negara Eropah, kan? Negara Eropah, the majority dia bukan Islam. Sepatutnya mereka lah dihancurkan kerana kemaksiatan paling besar, tidak lain dan tidak bukan adalah maksiat syirik kepada Allah. Tapi kenapa Allah Ta'ala tak hancurkan? Kerana ayat inilah. Kerana janji Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan tangguhkan segala kemungkaran, kemaksiatan, kejahatan yang dibuat oleh manusia. Allah Ta'ala tak balas di dunia, tapi Allah Ta'ala balas nanti di hari akhirat. Jadi tak boleh kita nak kata, oh bila kena tsunami je, oh ini sebab dosa-dosa ni. Tapi tidak mustahil, kita tidak mengatakan adalah tidak mustahil bagi Allah Ta'ala melakukan demikian sebagai memberikan pengajaran. Tetapi kita tak boleh nak kata, oh kerana ini turun azab. Tak boleh tuan-tuan, sebab kita tak tahu apa sebenarnya punca yang berlaku. Jadi jangan kita ambil kuasa Allah Ta'ala. Kita ni terima saja apa yang Allah Ta'ala lakukan kepada kita, dan kita berusaha untuk memperbaiki diri kita dan mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku. Baik. Dia memberi tempoh kepada mereka hingga ke suatu masa yang tertentu. Ini dalil yang dan bukti yang jelas bahawa Allah Ta'ala yang bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala tak terus memberi balasan, menimpakan azab sengsara kepada mereka, bahkan Allah Ta'ala memberi tempoh masa yang tertentu. Maknanya ada tempoh. Tempohnya apabila? Tempohnya apabila berlakunya kiamatlah. Ataupun bagi orang yang tidak sampai berlakunya kiamat, kiamat kecil lah, iaitu kematian. Apabila berlaku pada mereka, maka berakhirlah kehidupan mereka. Maka ditangguhkan sehinggalah mereka mati, dan kemudian dibangkitkan kembali, dan kemudian barulah dibuat apa nama ni, pertimbangan dan sebagainya. Kemudian kalaulah dosa-dosanya lebih banyak daripada amal-amal kebajikannya, maka dia akan dihantar ke neraka, diazab, diseksa, dibersihkan dulu dosa-dosanya, dan kemudian barulah dilepaskan dan dimasukkan dalam syurga kalau dia ada iman dalam hatinya. Baik. Kemudian apabila sampai tempoh mereka, maka Allah akan membalas masing-masing dengan seadilnya, kerana semuanya Allah sentiasa melihat keadaan hamba-hambanya.
Jadi janganlah pula, ni kadang-kadang kita pun merasa apa nama ni, rasa sedap hati pula. Bila kita buat dosa tak apalah, boleh akan ditangguhkan. Kadang-kadang orang gunakan ayat-ayat ini dari satu sudut niatnya bagus. Bila dikatakan bahawa oh siapa-siapa yang mengamalkan JBT maka akan turunlah azab Allah SWT, maka orang pun takut nak buat. Baguslah dari satu sudut. Tapi pada hakikatnya bukan begitu kaedah dia. Keadaannya beri keinsafan lah, beritahulah ini dosa, ini maksiat, kan? Tapi tidak semestinya, sebab seperti mana yang jelaskan tadi lah, banyak lagi dosa-dosa maksiat yang lebih besar sebenarnya yang sepatutnya Allah Ta'ala hancurkan, tapi tidak begitu. Apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala berbeza daripada apa yang disebut oleh sebahagian daripada kita. Baik, tempoh ini semakin hari akan semakin berkurangan dan kita semakin menghampiri hari pembalasan. Artinya kalau kita cerita tentang hari akhirat, hari kiamat, tuan-tuan, tanda-tandanya dah terlalu banyak. Tanda-tanda berlakunya kiamat itu sudah terlalu banyak. Tanda yang paling besar, yang mula-mula sekali dilihat, yang boleh kita lihat ialah kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi yang terakhir. Itu tandalah. Bila dah tak ada lagi nabi selepas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, artinya nabi adalah pengakhir. Penghujunglah. Dia dah berlaku lebih daripada 1400 tahun yang lalu, dan sekarang ni masanya, tempohnya dah fix dah. Allah Ta'ala dah tetapkan bila berlakunya kiamat ni sebenarnya. Dan tempohnya semakin kurang, dia tak semakin bertambah. Makin kurang, makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat. Cuma kita tak tahu bila masanya dia akan tiba. Tanda-tanda dah banyak, macam-macam tanda yang kita lihat hari ini dengan berlakunya gempa bumi, dengan berlaku kemaksiatan yang berluasa, contohnya kan manusia belum melumbung untuk membina bangunan-bangunan yang tinggi, itu semuanya di antara tanda-tanda berlakunya kiamat. Jadi ia tetap akan berlaku, cuma kita sebagai manusia ini, apa yang perlu kita buat ialah bersiap sedia. Kita tak perlu bersiap sedia macam mana nak menghadapi kiamat tu. Sebab kiamat tu datang habislah, macam tsunami datang, zam, habis, mati, habis cerita. Yang penting bukan itu. Yang pentingnya apa yang kita sediakan selepas kita mati. Itu yang lebih penting. Lebih penting. Sebab bila kita dah mati, maka tamatlah segala-galanya. Tamatlah segala-galanya, maknanya berakhirlah tempoh yang diberikan oleh Allah Ta'ala pada kita untuk kita membuat persediaan. Apabila tempoh ini tamat, kita merasai kehidupan kita yang lepas seolah tidak menyamai satu saat pun. Rupa-rupa ya tuan-tuan, perempuan, hidup kita yang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun ni, rupanya bila kita mati, kita rasa macam sesaat je. Bila kita dibangkit akhirat nanti, ya Allah, sekejap je rupanya. Sekarang ni kita hidup begitu lama, kita rasa, tapi rupanya disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, dan ingatlah, masa Tuhan himpunkan mereka pada hari kiamat kelak dengan keadaan mereka merasai seolah-olah mereka tidak tinggal di dunia melainkan sekadar satu saat saja daripada siang hari. Itulah perasaan kita. Sebab apa? Sebab akhirat ni masanya terlalu panjang. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau kita takkan hidup 100 tahun, tak ada saat pula tuan-tuan kalau 1000 tahun. Jadi nak ceritanya, walaupun apa yang kita lakukan di atas dunia ini, maka kita kena tahu bahawa dunia ini terlalu singkat berbanding dengan akhirat. Jadi kalau nak kejar dunia sangat pun, rasanya kalau kita duduk termenung sekejap, menung kita muhasabah, kita buat congak-congak, rasanya sangat tidak berbaloi. Kalau kita korbankan akhirat kerana mencari hidup dunia, kerana cari kekayaan dunia yang hanya sesaat itu, maka kita korbankan akhirat kita. Kita masuk berniaga, kita masuk terlibat dengan rasuah, contohnya lah, maka sangat-sangat tidak berbaloi. Kerana walaupun kita dapat juta-juta pun, bilion pun, ia hanya sesaat saja di dunia ini sebenarnya. Kita kejar mana pangkat darjat yang setinggi-tingginya, sebenarnya hanya sesaat saja sebenarnya kalau banding dengan akhirat. Jadi kalau nak cari harta, carilah dengan cara yang bertepatan dengan hukum syarak, supaya apa? Sesaat yang kita hidup itu saat yang berbahagia, maknanya membawa kita kepada kebahagiaan di akhirat. Tak berbaloi dengan sesaat kita korban gitu, maka kita dicampak oleh Allah Ta'ala dalam neraka, makan haram,
ya, amalan-amalan kita, amalan yang haram dan sebagainya, ya, maka tidak sepatutnya kita korbankan itu kerana kehidupan kita dunia ini terlalu terlalu sangat, sangat singkat, ya, seperti mana disebut dalam ayat ini, ya. Mereka akan berkenal-kenalan sesama sendiri, ya, insya-Allah, mudah-mudahan kalau kita ahli syurga lah, ya, mudah-mudahan kita doakan Allah Ta'ala jadikan kita semua ahli-ahli syurga. InsyaAllah mudah-mudahan lepas kita mati, kita jadi ahli syurga. Kita sempat lagi duduk berkenal-kenalan di akhirat nanti. Subhanallah. Cantik tuan-tuan, eh. Bayangkan kita masuk syurga sama-sama. Oh, berkenalan ni. Oh, hari tu dah jumpa dekat surah Al-Hidayah. MasyaAllah, duduk dalam surah sama-sama. MasyaAllah. Indahnya kehidupan itu tuan-tuan. Dan tak ada benda yang kita nak risaukan. Eh, tidak ada benda yang kita nak ragukan. Tak ada lagi halangan-halangan. Semuanya halal di sana. Sekarang nak buat tu tak boleh, nak buat ni tak boleh, kan? Banyak halangan. Di akhirat tidak ada halangan. Arak di dunia haram. Tapi di akhirat arak pun dihalalkan. Eh? Sungai-sungai daripada arak. Madu-madu. Tak takut dah madu dah. Di sana akhirat nanti. Allah semua nak madu. Eh? InsyaAllah. Yeah? Semuanya bagus-bagus belaka. Semuanya manis-manis belaka. Ya, kalau kita ada isteri ramai di syurga pun, isteri tak akan cemburu lagi tuan-tuan. Tak ada cemburu dah di sana. Ya, semuanya kasih sayang di antara satu sama lain. Tak takut. Sebab apa, dunia ni hanyalah sesaat saja. Janganlah banyak takut tuan-tuan, eh. Baik. Sesungguhnya rugilah orang yang telah mendustakan hari menemui Allah untuk menerima balasan dan tidak mendapat petunjuk ke jalan mencari untung semasa hidup ini. Rugi, ya. Macam yang kita sebutkan tadi. Kalau kita tidak percaya atau dustai saat kita bertemu dengan Allah Ta'ala, maka kita akan rugi. Sebab apa rugi? Sebab orang tak percaya kepada akhirat, dia tak beramal untuk akhirat. Siapa tak percaya dengan balasan syurga, maka dia tidak akan beramal untuk syurga. Siapa yang tidak percaya pada azab neraka, maka dia akan beramal untuk menjadi ahli neraka. Contohnya, kalau dia tak percaya dengan azab neraka. Ya? Jadi, menjadi orang-orang yang rugilah kalau itu keadaannya. Baik. Kemudian, kita sebutkan tadi bahawa di akhirat ialah tempat pembalasan. Jadi, apa yang dimaksudkan dengan tempat pembalasan ini? Tempat pembalasan ialah hari akhirat. Iaitu tempat manusia menerima hasil daripada amalannya di dunia serta balasan terhadap apa yang telah dilakukan terhadap pemberian Allah Ta'ala kepadanya ketika di dunia. Maknanya lama kita bekerja, walaupun kita rasa lama, tapi pada hakikatnya akhirat. Tapi kalau ikut dunianya, lamalah. Kalau saya ni umur 55, tuan-tuan ada yang lebih, ada kurang. Maksudnya, artinya kita beramal. Kalau kita solat tuan-tuan, ya, daripada mula balik kita umur 15 tahun, contohnya sekarang katalah saya umur 55, dah maknanya 40 tahun dah beramal. Contohnya solat hari-hari, mana lama tu. Bayangkan kita ulang benda yang sama, solat tu 5 kali sehari 5 kali sehari, 40 tahun tuan-tuan. Ada yang 50 tahun, ada yang 60 tahun. Masya Allah, lamanya kita beramal tuan-tuan, tapi hasilnya tak nampak ni sekarang. Hasilnya tak nampak. Bayangkan kalau orang buat investment 40 tahun baru dapat dia punya ROI dia, return of investment dia, orang tak melabur tuan-tuan. Kalau 40 tahun baru dapat hasil, orang tak melabur. Tapi kita ni pelaburan akhirat ni sangat panjang tuan-tuan. Ada orang sampai beramal dia 100 tahun barulah dia meninggal, tu pun tak dapat lagi. Masuk dalam kubur baru nampak sikit-sikit, baru nampak dia punya keuntungan tu nampak sikit-sikit. Tapi sangat berbaloi lah. Tapi dia punya proses itu sangat lama. Sebab itulah, oleh kerana lamanya proses untuk mendapatkan dia punya keuntungan itu, menyebabkan manusia hari ini dia lalai. Dia tak berminat sangat. Tak berminat sangat nak cari akhirat ni. Sebab apa? Sebab dia punya keuntungan tu tak nampak. Dia sangat jauh. Dan tak nampak, dia dah jauh. Dah lah, tak nampak dah, sangat jauh. Dan tak ada orang cerita pun pasal hakikat yang sebenar. Tak ada orang masuk kubur kena azab, lepas azab dia keluar balik cerita kat orang. Tak ada tuan-tuan. Kalau ada, rasa semuanya beriman lah kot. Sama juga orang yang masuk kubur, orang yang baik disebutkan dalam hadis, maknanya akan dibuka seluas-luas dia, maknanya kubur dia sehingga kan sarjana mata memandang, dan dia akan ditiupkan bau syurga. Tak ada orang keluar cerita, ya Allah hebatnya lah kubur. Lepas dia cerita, dia mati balik contohnya. Tak ada. Jadi yang kita tahu ialah melalui hadis-hadis, melalui ayat Quran dan juga hadis-hadis. Dan kalau kita tak percaya, tak yakin,
maka dia tidak akan membawa kita kepada satu kekuatan untuk beramal. Sebab benda yang ghaib ni benda yang luar biasa. Benda yang pelik. Benda yang tak boleh nak ukur di sudut logiknya. Ya, apa logiknya bila orang mati, hidup semula? Tak ada logiknya, tuan-tuan. Ya, macam mana orang yang mati, segala amal-amalan dicatat, ditulis dan dibalas di akhirat? Tak ada logik. Nah, logik akal manusia tak boleh, tak sampai. Artinya kita percaya benda satu benda yang tak logik. Ya, benda yang tak logik pada akal manusia lah. Ya, tapi bila kita lihat dari sudut-sudut yang lain, kerana ia adalah satu kekuasaan daripada Allah, maka dia boleh berlaku. Tak perlu logik. Allah Ta'ala tak perlu logik. Allah Ta'ala tak perlu logik. Logik ni manusia je yang perlu. Allah Ta'ala tak perlu. Macam mana orang yang dah makan, kena makan kat jerung contohnya kan, terbakar, hangus, boleh dibangkitkan semula? Tak logik. Sebab tu ramai orang tak percaya hari ni. Sebab apa? Sebab dia tak nampak logiknya. Bila mati dah hancur lebur, dah terbakar, dah jadi abu, macam mana boleh nak bangkitkan semula? Sebab dia fikir pemikiran manusia. Manusia memang tak mampulah. Manusia dah jadi abu, macam mana nak buat semula? Tak boleh. Itu logiknya manusia. Tapi bagi Allah tidak ada logik. Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala memulakan kehidupan daripada air mani? Manusia pun tak, kalau fikir logik, tak logik. Macam mana air mani boleh jadi manusia? Pun tak logik sebenarnya. Tapi kalau manusia fikir kekuasaan Allah Ta'ala, ada kuasa di luar sana yang mencipta manusia ini, maka apa bezanya dengan kehidupan semula akhirat? Sebenarnya boleh diterima lah. Kalau akal pun boleh nampak lah. Itu di antara kaedah Allah Ta'ala menunjukkan bukti-bukti. Ya. Baik. Jadi, mati pula ialah perpindahan dari tempat beramal ke tempat pembalasan. Nah, jadi mati ni dia punya transit lah. Mati ni wajib mati. Nak masuk syurga kena mati dulu, tuan-tuan. Tak boleh masuk syurga tak nak mati. Tak boleh. Mati wajib. Transit. Maksudnya hidup, beramal, mati. Selagi tak mati, selagi itu tak boleh masuk syurga. So, siapa-siapa nak masuk syurga, dia kena mati dulu. Wajib mati. Bila? Bila kita bersedia tu, insyaAllah mudah-mudahan Allah ambil kita masa kita dah bersedia. Artinya, kalau dah tengok amalan-amalan kita dah layak jadi ahli syurga, maka tak apalah kalau Allah Ta'ala nak matikan pun. Kalau tak, minta Allah Ta'ala panjangkan umur kita supaya kita dapat terus beramal, ya, supaya kita layak menjadi ahli syurga. Pada ketika itu, barulah kalau boleh kita minta Allah Ta'ala matikan kita. Jangan mati sebelum bersedia. Mati-mati tak layak masuk syurga sudah kita. Nak ghostan balik tak boleh lah. Nak reverse balik tak boleh lah. Kita harapkan begitulah. InsyaAllah mudah-mudahan. Baik, manusia yang hidup pada generasi sekarang, kemungkinan besar kesemuanya akan mati dan meninggalkan dunia selepas 100 tahun akan datang. Mungkin. Kita tak tahu. Sebab umur kita ni, orang kata, mati itu tak perlu, tak mestinya tua. Apa nama ni? Dia boleh mati bila-bila masa. Mati adalah pasti, tapi tua belum pasti. Kalau orang yang dah tua, alhamdulillah macam kita-kita ni, alhamdulillah lah, syukurlah dah tua, dah sempat tua. Orang muda belum tentu jadi tua. Tapi mati itu tetap pasti, tak kira tua, tak kira muda. Kita adalah salah seorang daripada mereka, selepas itu semua manusia akan menerima balasan amalannya. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Ada biasa dengar ni, tuan-tuan. Nah, bagi jemaah selalu baca ayat ni. Cuma kadang-kadang kita tak berapa faham. Apalah ayat Quran ni? Nah, baik, hari ni kita cuba faham sikit sebahagian daripada ayat daripada surah Sajdah ni. Katakanlah wahai Muhammad, qul yatawaffakum, nyawa kamu akan diambil oleh malakul maut yang ditugaskan berbuat demikian ketika habis ajal kamu. Ada malakul maut, malakul maut ni tuan-tuan, dia adalah kawan rapat dengan kita. Ada sombong dengan kita, tunggu saja arahan daripada Allah. Sampai masa. Tutup switch macam itulah. Tutup switch habis. Allah Alam, berjalan kita. Berjalan kita artinya bermusafirlah kita ke satu alam yang baru. Daripada alam dunia ke alam barzah. Kita ni sentiasa
Terus diikuti oleh para oleh malaikat di Malakil Maut, ya. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Tuhan kamu untuk menerima balasan, dan sungguh ngeri sekiranya engkau melihat ketika orang berdosa itu menundukkan kepalanya di hadapan Tuhan. Mereka datanglah malu dan hina sambil merayu, "Wahai Tuhan kami, kami telah melihat dan mendengar dengan sejelas-jelasnya akan segala yang kami ingkari dulu. Maka kembalikanlah kami ke dunia supaya kami mengerjakan amal yang baik. Sebenarnya kami sekarang telah yakin." Allahu Akbar, tuan-tuan. Bayangkan juta-juta, bilion, million, trillion manusia di hadapan Allah Ta'ala, masing-masing bawa amalan masing-masing, rekod amalan masing-masing, pergi jumpa Allah Ta'ala, mengadap Allah Ta'ala seorang-seorang, tuan-tuan. Pergi-pergi tengok amalan jahat banyak, merayu pada Allah Ta'ala dengan keadaan malu, keadaan yang Allahu Akbar, hina depan Allah Ta'ala. Ya Allah, ya Allah, tak boleh nak menggambarkan tentang macam mana keadaannya, dan tak boleh nak reverse dah. Dan ramai yang menyesal, menangis, merintih di sana, tuan-tuan. Disebutkan sini, Rabbana absarna wa sami'na, baru nampak, baru tengok, tapi dah terlambat. Masa itu baru nak insaf, baru masa itu baru nak sedar, dan minta farji'na na'mal salihan inna muqinun. Ya Allah, kembalilah kami semula ke dunia. Minta balik semula, tuan-tuan. Tengok amalan maksiat banyak, amalan-amalan kebaikan tak banyak, nak masuk syurga tak layak, gaya dah nampak, gaya dah sengit dah berjalan, nak masuk ke neraka dah. Masa itulah barulah kita merayu-rayu kepada Allah Ta'ala, ya Allah, kembalilah kami. Kami dah insaf, kami dah yakin sekarang ni. Masa dunia cerita apa benda pun tak nak. Orang ceramah tak mau dengar. Contohnya, orang nasihat tak nak dengar. Orang tegur, kata jaga tepi kain orang. Orang marah, dia buat dua dosa, dia marah balik kat kita. Di dunia, tuan-tuan. Itulah tabiat manusia. Sebab apa? Sebab tak nampak, dia belum berada di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, di hari akhirat. Bila berada keadaan itu, dia nampak dah. Dia nampak gaya amalan dia dah tak ada chance dah. Dan amalan pun, surat amalan pun dapat daripada kiri. Lebih teruk dapat daripada belakang, tuan-tuan. Dah nampak dah indikasi yang jelas. Bila kita dapat je surat amalan kita dengan kiri, confirm neraka dululah. Yang belakang tu lagi teruk lah. Kalau dapat tu, menangis lah kita, tuan-tuan. Menangis, tak boleh nak buat apa dah. Sebab itulah kita sangat-sangat berharap dengan kasih sayang Allah, supaya Allah Ta'ala buka pintu-pintu hati kita untuk terus beramal, terus menerima nasihat-nasihat dan teguran dan peringatan daripada sesiapa saja. Sebab orang nasihat kita ni sebenarnya orang sayang kita. Anak-anak kita, contoh kita nasihat, kita marah, kadang-kadang kita rotan dia sebab kita sayang kepada mereka. Kenapa kita tak nak mereka-mereka ini menjadi ahli neraka oleh azbillah. Jadi sebab itulah kita berharap sangat kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala membuka pintu-pintu hati kita supaya mudah untuk beramal, ringan tangan kita, ringan kaki kita untuk pergi ke masjid, ke surau, mendengar apa nama ceramah-ceramah, mendengar apa nama, berada dalam majlis-majlis ilmu. Kerana ilmu inilah sebenarnya yang membawa kita kepada beriman kepada Allah Subhanahu Taala, insya-Allah. Jadi mereka akan minta. Kemudian seterusnya, terjemahan disebutkan, terjemahan panjang terjemahan dia. Kita akan habiskan insya-Allah sebelum 7:20, sebelum syuruk, insya-Allah. Bila syuruk kita berhentilah, insya-Allah. Dan akan disempurnakan bagi tiap-tiap seorang balasan apa yang dikerjakan, dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka lakukan. Jadi tak payah risaulah. Apa yang kita lakukan dunia hari ini, tuan-tuan, kadang-kadang kita jauh di sudut hati, kita nak juga perhatian orang. Kita buat apa benda yang baik, kita dengan isteri kita lah contohnya lah. Hari jadi dia, kita beli hadiah contohnya. Memanglah kita beri hadiah tu lillahi ta'ala. Tapi kalau bagi, kita kena surprise contohnya dengan isteri kita, contohnya lah, contoh isteri kita pun tak tahu, tuan-tuan. Tak tahu je, tengok kan. Malah letaklah tepi dinding lah. Allah, kita lah punya nak buat surprise aku letak tepi dinding, tuan-tuan. Apa rasa? Kecewa kan. Dan kita buat lillah tadi ni, lillah ta'ala ni, lillah ta'ala ni. Tapi bila nak bagi hadiah kat isteri, buat surprise, dia letak, suruh letak tepi dinding.
Kecewa juga sebab kita ni manusia kan. Ha, manusia. Memang kita harapkan balasan daripada Allah. Tapi kalau isteri buat gitu kecil hati je lah juga. Kan? Rasa tak nak bagi dah lepas tu. Eh, tapi tahun depan bagi lagi kan. Ha, sebab kita sayang dengan isteri kita. Eh? Ha. Jadi, jadi dalam apa saja yang kita lakukan, memang kita mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kadang-kadang manusia tak menghargai. Isteri, ha, contohnya nak buat surprise kan, dengan suami dia. Suami tak pernah balik rumah makan contohnya. Satu hari dia buat masak. Sedap sangat masak kan. Contohnya isteri dah janji nak masak, nak makan sama kan. Contohnya lah. Balik-balik sampai rumah, okay sorry lah, abang nak makan kat luar. Isteri dia berpuluh-puluh kat dapur masak contohnya kan. Jadi macam mana rasa isteri? Kecewa juga macam tadilah. Eh, tapi kecewa tak apalah. Sebagai manusia memang ada lah sifat-sifat itu. Eh? Tapi jangan terus kecewa sampai akhirnya tak nak berontak, boikot, tak nak masuk. Tak masak langsung lah untuk suami dia. Tak masak tak apa. Masak walaupun suami makan ke tak makan ke, kalau niat lillahi ta'ala, dia tetap dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita kena harapkan pahala ganjaran daripada Allah, bukan manusia. Kita dengan isteri kita, kita dengan anak-anak kita, kadang-kadang adalah masa-masa tertentu kita kecil hati dengan dia. Baik. Bila kita kecil hati dengan isteri kita, kalau kita buat kerana isteri kita, maka kalau kita kecil hati tak buat dah lah. Macam tadilah. Kita bagi hadiah, isteri tak appreciate. Okeylah, tak apalah, tak payahlah. Kita tak payah bagilah. Tapi kita oleh kerana kita bagi kerana Allah, tak apa. Yang penting kita buat kerana Allah, dia tak appreciate. Itu dia punya masalah. Tapi kita tetap bagi, kita tetap bagi. Sebab apa? Sebab kita buat kerana Allah, bukan buat kerana isteri kita. Dia akan lebih kekal, tuan-tuan. Eh? Beza dia. Kalau kita bagi nafkah kepada isteri kita contohnya, kerana Allah, isteri dah banyak duit dah pun. Dah kaya-kaya, kaya pada kita contohnya. Tapi kita bagi juga sebab nafkah, kerana itu arahan Allah. Maka isteri kita, alah bang, setakat 1,000-2,000 saya tak pandang sangat lah bang. Contoh isteri cakap macam tu. Kita ni berpuluh-puluh cari duit 2,000 ni kan. Tapi isteri cakap, alah 2,000 ni bang. Contohnya kan. Tak appreciate, tak appreciate. Kita bagi, bagi tuan-tuan. Sebab kita bagi kerana Allah, bukan kerana isteri. Kita marah dengan isteri, sepatutnya kita tak balik malam tu contohnya. Kita marah. Kan? Tapi oleh kerana arahannya, Allah Ta'ala perintahkan kita untuk berbuat baik dengan isteri kita. Tunaikan hak dia. Nabi suruh kita berbuat baik dengan isteri kita. Marah ke, bencikan isteri kita balik. Bukan balik kerana isteri. Kerana Allah. Isteri dapat manfaat, isteri tetap dapat manfaat kerana kita tetap balik. Itu bezanya. Kita tak suka dengan majikan kerja kita. Bos sangat cengeng contohnya. Kan? Asyik makan hamun je bos kita. Tapi kita pergi kerana bos ke kerja? Tak. Kita pergi kerana Allah. Marah ke, tak suka, kita pergi kerana kita tunaikan amanah kita kerana Allah. Itu hebatnya bila kita buat satu benda kerana lillahi ta'ala. Student belajar, dia benci dengan, ada juga student kadang dia benci dengan pelajaran dia. Pencara dia sangat sangat bengis contohnya. Lambat masuk kunci pintu contohnya. Itu saya tu. Saya student saya kalau lambat masuk saya kunci pintu. Kalau tak baca, saya wajibkan setiap pelajar sebelum datang kuliah wajib baca 3 jam. Tak baca jam saya minta keluar dari kelas. Saya pernah keluarkan 40 pelajar dari kelas. Daripada 80 orang ada separuh. Separuh yang tinggal. Disiplin. Sebab apa? Sebab pelajar-pelajar kita ni kebanyakannya, tak tahu lah adik kita ni bagus lah dia baca daripada awal semester eh. Kebanyakannya pelajar ni dia dekat-dekat dengan anak puasa boleh baca. Jadi saya wajibkan daripada first week tu wajib baca minimum 3 jam. Ada juga pensyarah tanya, macam mana? Macam mana ustaz tanya, ustaz tahu dia orang baca ke tak? Saya tanyalah. Dia orang jawab kan? Jawab. Dia ada kaedah dia. Kaedah pertama, okey, siapa yang tak baca 3 jam, angkat tangan. Tak angkat tak tangan. Kalau tanya macam tu, tak angkat, dia diam. Dia tengok ke keadaan. Kan? Ada tak orang angkat? Ya, tak ada orang angkat, dia diam. Ya. Baik, tak apa. Hadha baini wa bainakum wa bainallah. Ini antum, kalau antum tu kamulah. Kamu semua boleh melipu, tak apa, tapi kita akan jumpa dah daripada Allah Ta'ala. Waktu barulah dia nampak angkat kan. Tak apa, tak apa. Ada yang masih lagi itu. Tak apa.
Kalau kamu tak maaf, kalau kamu tak apa nama ni, tak angkat tangan sekarang, tak mengaku, ana cari antum di akhirat. Oh, lepas tu pula kat ramai kan. Ya dah, pokok start kan. Budak-budak usia ni pelajar-pelajar agama kan. Jadi bila kita buat macam tu, dia takut juga, dia takut. Eh? Akhirnya angkat 40 orang zoom keluar. Dengan segala hormatnya keluar dari kelas. So saya teruskan dengan 40 pelajar. Daripada 80 tu separuh keluar. Nah, jadi ada juga pelajar-pelajar yang marah dengan kita, dia boikot. Bukan boikot macam dia. Dia protes melalui apa? Dia dari USIM ni ada e-nilai dia bagi. Dia protes dia. Kita staff wajib dapat 80 prestasi. Penilaian pelajar. Ada satu kelas ni dia bagi 70 kat saya. Dia pakat mungkin dalam kelas dia bagi 70. Saya kata tak apa. I do it for Allah. I don't care. Your assessment is not that important to me. Oh, maknanya kita buat kerana Allah. Kita buat nak disiplinkan mereka. Yeah, supaya mereka boleh berjaya dengan lebih bagus. Kalau assessment dia 70 ke bawah pada 70, kita tak kisah. Kita buat kerana Allah. Jadi kehebatan beramal kerana Allah ni tuan-tuan, kita akan rasa tak ada tekanan. Yeah? Kita buat kerana Allah, tidak ada tekanan. Kita balik rumah, ada makanan ke tak ada makanan, kita balik macam biasa. Itu tanggungjawab kita. Kita pergi kerja, bos tak suka kita ke kita tak suka bos pun, kita pergi buat kerja dengan baru kerana kita answer betul Allah Subhanahu Taala. Kita dengan anak kita, anak kita kadang-kadang susah, tak apa dengan cakap, degil contohnya. Tapi dia tetap anak kita. Jadi kita tak kena bagi nafkah kat dia. Kita tetap kena buat baik dengan kita, tak boleh nak pulau dia, tak boleh nak halau dia keluar daripada rumah. Tunaikan tanggungjawab kerana Allah. Hidayah itu Allah Taala yang bagi, bukan manusia. Dan kita marah macam mana anak kita tak boleh nak halau. Lagi halau dia, lagi teruk dia. Biarlah berada dalam rumah walaupun dia tak solat, walaupun dia degil dan sebagainya, biar berada dalam rumah kerana kita sentiasa boleh monitor, boleh sentiasa terus beri nasihat kepada mereka. Contoh, itu kehebatan dia. Buat kerana Allah, jiwa kita akan tenang. Kita tak mengharapkan balasan daripada manusia. Tak apalah manusia tak efficient, sebab kita yakin di akhirat akan ada pembalasannya, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. Itu saja renungan kita untuk pagi ini. InsyaAllah kita sambung minggu depan. Bismillah. Yang baik kepada Allah SWT. Yang lemah, yang kurang. Alah kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf banyak-banyak. Aku qawli hadha. Wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.